Nah, begitu juga ya ceramah agama, biarkan dia kosong dari hal yang seperti ini. Ya jangan ada ya seperti itu, nggak perlu saya contohkan di sini. Ya, biarkan ceramah agama yang memang isinya adalah agama. Jangan kita memaksa diri agar lebih kelihatan menarik, ya sehingga kita serempet-serempet kepada sesuatu yang terkadang itu berbau syubhat minimalnya. Yoi, biarkan dia dengan, kita lihat video-video para ulama kita. Ya, videonya Syekh Bin Baz, videonya Syekh Ibn Utsaimin, videonya para ulama yang memang ya isi yang dipentingkan dari ceramah itu adalah isinya, kontennya. Ya, bukan suara latarnya itu. Ya, tapi Pak Ustadz, kalau ada suara latar itu kita bisa nangis. Saya takutkan kamu nangisnya bukan karena Allah. Nangisnya bukan karena apa isi dalam ceramah tersebut ditanamkan, kita takut kepada Allah, tapi terbawa dengan suara tadi. Kita tahu kan, ya namanya orang mendengar, namanya sugesti ya. Dia mendengar sebuah lagu yang idolanya menyanyikan, pasti dia akan nangis. Karena hatinya terharu. Ya terharunya hati enggak mesti dia takut sama Allah. Jelas ya? Nah, ini kita takutkan seperti itu. Nanti ketika dia dengar ceramah ya di masjid misalnya, enggak ada suara latar, tak berat pengajian royo. Kenapa? Karena sudah terbasah sama hal-halnya itu tadi.